ni nak pergi Melaka. Bawa peneman. Biasa dengan kawan-kawan. So hari ni kira ala-ala ride romantika. Tak ada apa event apa pun, saja nak ride sana. Pusing-pusing bandar apa semua, berehat-berehat lah. Orang kata apa, santai-santai. So harap cuaca baik lah hari ni. Jalan Tulang Dain Solo Duku. Lepas the shell tu, dari simpang kanan masuk, dah sampai rumah kampung. Dan sekarang ni ada dekat ICT Motor. Sini memang terbaik lah. Ada online business yang bagus dekat Sungai Udang. Dia ada macam-macam ada. Kalau daripada Masjid Tanah, kedai ni belah kanan. Kalau daripada Pekan Melaka, kedai ni dia sebelah kiri anda. Dia macam-macam ada, dia banyak jual box apa semua. Dulu saya first time beli Tanier GV EN22 kat sini lah. Ni saja datang nak tukar nombor plate. Masa kat sini dia ada font yang nampak macam lain sikit lah. Kat KL tak ada, dah puas cari. So sekarang ni tengah tunggu dia nak pasang nombor plate. Dan juga mana pada kawan-kawan yang ada pesan bas ni pun pun dah lapar nak ke kau kena asyik lah. Hari pun dah mula panas lah. Jaket dia pun dah mula rasa menebal lah. Betul. So kalau dah cari helmet ke apa ke, boleh tengok kat Facebook. Apa nama Facebook? Nanti saya bagi name. Ni cakap terus saja. www.facebooktct.tct.tct98. Dengar tu. Sini macam-macam helmet ada, apa ada. Kan tak payah tanya aku, terus datang je. Aku pun pening. Okay, boleh terus call direct. Sementara stok masih ada ya. Dekat TCT pun dah selesai. So sekarang ni dah dekat dengan Gunung Syekh. Hari pun dah panas, harap tak ramai lah. Kalau ramai, kena hadap juga lah. Oh dah lapar, dah buruk lepas tengah hari. Dia feel like ni rasa dah masa sejam lah. Ini lebih lama dengan tu. Sampai ni dia menu si lemak, kuih-kuih, ayam ada. Sekarang ni dah lapar, apa pun jadi. Ini dia coconut shake special, dia ada aiskrim. Kalau yang tak ada aiskrim tu yang biasa, makan banyak macam ni baru RM2 lah. Baru RM7.20 makan 2 orang. Okey lah, puas hati lah, kenyang lah.
So ni baru sampai Hotel Estadia. So this is the lobby. Okay. Ini dia bilik dua super single. Pasal king size dah habis, dia bagi kita super single. Tak apalah, layankan aja lah. Hari ni hampir-hampir tak menjadi. Hari pun dah mendung. Ni dia suasana dekat luar. Okey lah, baring-baring. So sekarang menjamu petang, kena asam pedas dekat selera kampung, ke area dataran pahlawan. Cari yang klepot tak jumpa. Tapi ni adalah salah satu restoran pilihan jalan-jalan cari makan. Boleh lah, dapat kena tadi. Kembali bagi saya masin sikit lah. Dan bagi saya, mak saya masak lagi sedap kot. Boleh lah, boleh terima lah, boleh terima. Sedap pak? Macam tak ikhlas je. Sekarang kat Umbai, kat Parameswara. Ni beratur panjang ni, baru nak pilih lauk ni. Table tak ada lagi. Sini lah ramai orang kat sini. So gamble dia lah, beratur dulu tengok nasib ada dapat meja ke tidak kan. Sama ada tempat ni murah atau tempat ni sedap. Macam kenduri kahwin ramai lah. Sekarang dah dapat duduk, dah dapat order. Dah 1 jam lah tak dapat makan lagi. Tapi tak apa, kita masih bersabar lagi. Kita bagi ikan 3 rasa. Macam mana, okey? Sedap? Oh, je. Sedap pun dia kata. Sedap dan lapar, tak pasti lah mana satu yang betul. Dia marah tau, sedap pun dia kata. So, makanan semua dah sampai. Mungkin makan 2 orang ni. Ikan pun dah setelah habis. So dah biasa tu. Sedap. Macam mie kuih. Dia macam benda manis sikit. Makanan pun dah habis. Tapi nasib baik cikgu sampai menyelamatkan keadaan. Kalau tak, tak boleh habis tadi. Kan? Terima kasih cikgu sudi datang makan. Kena paksa makan. So pagi ni nak breakfast dekat makan Nyonya. Orang kata sedap, kita tengok lama jauh dia nanti. Open air breakfast. Biasa dalam aircon. Ini kita relax.
dah nak balik KL lah. Tengah pandang ke enjin, barang pun dah secure. Ni Hotel Hatton. Dia kalau parking dia macam ni lah, sama ada dekat sini kan, ataupun dekat tingkat 2 Hatton Mall ke apa. Memang susah lah nak jalan punya lah, jauh kan. Tapi hotel dia okey lah, terbaik lah, worth the money lah. So dah nak balik KL. Harap cuaca panas. Motor pun dah kotor dah petang ni, pergi Hydrotech kot cuci motor. So macam mana? Sonok tak? Okay, boleh lah. Memang Melaka ni dia terkenal dengan traffic light kan. Rasa ni traffic light yang keberapa dah tak tahu dah ni kan. Lagi sikit lagi nak sampai ke tol, lepas tu dah safe riding lah. So guys, thank you for watching and please do like and subscribe. Okay, cheers.